kau kehilangan ini? Itu besar, aku perlu yang lebih kecil. Iya, tidak masalah, kami punya ide. Potong bagian tengah kaos kaki. Jahit satu sisinya lalu tarik. Pom-pom bulu tergantung di ujungnya. Casey dan Joey di taman musim dingin. Saat kedua gadis itu duduk di bangku untuk membahas berita terbaru, angin kencang bertiup. Cass, rambutmu penuh salju. Biar kukibaskan. Dingin sekali. Ayolah, telingamu tidak akan membeku. Teman-teman, aku tahu ada orang di sini yang kedinginan. Ha, kau beruntung tadi aku membuat manusia salju. Akan kupakaikan dia topi, tapi kau lebih butuh. Ini dia. Terima kasih. Wah, ini mujizat. Ayo kita bersuah foto. Bungkus bola dengan kertas roti. Taburi dengan gula. Potong beberapa roti, lalu panggang di oven. Roti panggang sudah siap. Haluskan krayon. Dan roti kita berkerak emas. Saatnya membuat roti lapis yang lezat. Kelas master dari Koki Lalilu. Oh iya, Stacy. Bagus sekali. Sarapan roti lapis sudah disiapkan. Hai, kau bangun dan sudah sarapan tanpa aku? Ayo ikut, ini cukup untuk kita. Hei, rambutmu ada di roti. Ah, bantu aku mengeluarkannya. Ups, roti lapisnya kotor. Kita bisa perbaiki sekarang. Nah, ini lebih baik. Terima kasih. Ini bola plastik. Ini berguna untuk membuat helm. Potong area mata. Cat warna perak. Kaca film gelap di area mata sebagai penutup. Tapi belum selesai. Bagaimana dengan kuncir yang lebat? Merah tampak keren. Hari yang luar biasa. Matahari bersinar dan aku mau naik motor. Aku akan mengambil helm. Ayo pergi. Ambil bawah rautan pensil. Tambah tutup manik. Tempel dua sedotan. Cat hitam atasnya. Dan badannya kuning. Tambah stiker logo. Peniup yang kuat akan membuat dedaunan berpesta pora. Stacy ingin menata rambutnya. Tapi ruangannya sempit bahkan di kamar mandi. Bagaimana mengeringkannya? Dalam bak mandi, ini akan tetap basah. Di lantai tidak nyaman. Di plafon, aku perlu pengering rambut lagi. Ini dia, peniup daun. Cocok untukku. Lebih baik. Peti menyembunyikan perlengkapan. Pasang jepitan. Oh, ini alat cukur rambut. Halo, ada orang di sini? Hah? Oh. Aku suka rambut pendek, tapi rambutku tumbuh sangat cepat.
Jangan bicara lagi. Antonio melihat gaya barumu. Rambutmu sangat tebal. Mamma mia. Dan Antonio akan membawa kreativitasnya. Voila! Wow. Potongan rambut Bob asimetris. Tinggal ditata. Aku segera kembali. Ada banyak benda menarik di meja. Gunting yang berat. Wow, palet yang bagus. Bagaimana dia menangani ini? Ah! Sangat kacau, Mamma Mia. Apa yang kau lakukan? Baiklah, Antonio. Jangan panik. Aku punya produk yang bagus untuk kasus seperti ini. Nah, hampir seperti sebelumnya, kan? Terima kasih. Kau menyelamatkanku. Bye. Kita perlu kawat. Wus. Lipat kain tile merah muda. Masukkan karet elastis. Ikat rambut yang keren. Aku baru saja bangun dan rambutku sudah menimbulkan banyak sekali masalah. Harus segera membeli jepit rambut secara daring. Oh, paketku datang begitu cepat. Jangan berani-beraninya kau kusut ya. Ah, Bando bisa menahan rambutku. Akan kubuat kepang. Ikat rambutku mengesankan. Bye. Buatlah Bando. Klik. Kita perlu karet elastis. Bungkus dengan kain. Bando menahan rambut dengan baik. Casey orang yang suka tidur. Tidur sangat lama baginya tidak masalah. Oh, jam berapa ini? Di mana aku? Oh, poniku sangat bandel. Ah, aku jalan ke arah mana? Ah, bam, ini dia. Aku tahu. Wow, penemuan yang bagus. Oh, sangat nyaman. Aku bisa lakukan pekerjaan rumah tangga. Pertama, tempat tidur. Tidak ada lagi debu. Oh, sekarang ku urus diriku. Kita perlu air. Campurkan pigmen warna. Cairan itu cantik. Pasang tutup botol. Isi botol lain dengan kondisioner dan glitter. Semuanya akan berkilau. Stacy memikirkan rencana kerja dengan minum kopi. Nah, aku harus pergi. Bye. Oh, maaf ya. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Waktunya pergi ke salon. Selamat sore. Bisa bantu aku dengan ini? Mamma Mia. Aku harus kerja keras. Ups, kondisioner rambutnya kurang. Tidak masalah, kami punya ukuran lebih besar. Pijat kepalanya gratis. Kepang ini sempurna, seperti yang diimpikan para putri. Terima kasih, ini keajaiban. Bye. Pasang bunga pada cincin logam. Masukkan kawat ke pegangan. Tambah manik separuh. Udaranya panas. Pakai kipas mini ini, aku akan dinginkan diri di kolam. Airnya dingin, sangat segar.
Rambut Karen jadi basah setelah berenang. Dengar, berikan kipasmu itu. Aku punya ide. Thank you. Untung kau bisa mengeringkan rambut pendekmu. Wush, banyak sekali sedotan. Lapisi velcro. Kau dapat roll rambut. Halo, apa? Kencan. Ayolah, Stacy, tenangkan dirimu. Kucoba buat dua kepang atau dua cepol. Tidak, aku masih jauh dari gaya rambut mewah. Ikal yang sempurna. Sabar sebentar dan selesai. Cantik. Kau tampak mempesona. Terima kasih.